Ini rumahnya Ibu Situmorang ya? Iya, Pak. Oh. Horas, Ibu. Horas, Bapak. Ibu yang Boru Tumorang? Iya, Pak. Boru Tumorang. Oh, udah terkenal. Selamatlah, Ibu. Selamat, Bapak. Nah. Selamat. Sudah terkenal, Ibu, sekarang. Terkenal dari mana, Pak? Ah, lagu Ibu sangat berkesan di Sibolga, di Tapteng, bahkan semua tempat yang mengetahui tentang lagu Ibu. Lagu Ibu sekarang terkenal. Pak. Terima kasih, iya. Pak. Iya. Lagu apa itu, Bu? Lagu tentang Jokowi, Pak. Jadi dari mana Ibu tahu lagu itu? Kukarang sendiri, Pak. Karena dibilang, Pak, ganti presiden, datanglah aku kukarang. Padahal bagus-bagusnya kerja Bapak Jokowi, Pak. Oh, dari mana tahu bagus Ibu karena ini? Tengok di video, di TV, Pak. Pekerjaan Bapak Jokowi selama ini. Bagus-bagusnya kerja Bapak Jokowi, Pak. Iya, jadi itu Bapak? Iya, inilah suami aku, Horas, Pak. Horas Bapak. Apa ini, Bu? Ombus-ombus, Pak. Oh, inilah yang dijual itu. Iya, Pak. Ini, nah, Pak. Ini yang bikin Ibu terkenal. Iya. Satu, aduh. Iya, nantilah aku makan, Bu, ya. Boleh dikasih nanti, ya? Iya, Pak. Ya, iya, saya Pak. Cicipi iya, dulu Pak. Nanti. Iya. Jadi, berapa lama lah Ibu persiapkan lagu itu, Bu? Udah lebih satu minggu, Pak. Tetapi ku karang-karang dah dulu, ku tulis-tulis di dalam buku 50 lembar, Pak. Hmm. Habislah buku yang 50 lembar itu, Pak. Pulpen satu. Hmm. Jadi ku cocok. Serius sekali dalam rangka apa? Iya. Sampai seperti itu. Udah biasa mengarang lagu? Begitulah, Pak. Udah biasa memang cocok, nggak cocok, lagi pula cocok. Ku nyanyikanlah, Pak. Makanya datanglah masyarakat Sibolga ini. Kalau pergi aku jualan kue, Pak, ombus-ombus. Iya. Datanglah masyarakat itu. Bilang dulu para ombus-ombus lagumu itu. Dibilangnya lah. Makanya ku nyanyikanlah, Pak. Jadi terjadilah kayak gini, Pak. Iya. Jadi Ibu tinggal di rumah ini, Bu? Iya, inilah rumahku, Pak. Inilah keadaannya, Pak. Bapak tinggal udah sama berapa tahun tinggal di sini? Udah tahun 2001 lah, Pak. Sampai sekarang ini di sinilah kami, Pak. Iyalah. Jadi Bapak apa namanya? Manalu ya. Jadi Bapak kerja apa, Pak? Becak. Ya? Narik becak, Pak. Oh, menarik becak. Oh, ada becak sendiri? Ya, mengkredit. Mengkredit. Oh. Kenapa enggak langsung dibeli, Pak? Enggak ada uang, Pak. Iya, tapi jualannya, Ibu. Ya, jualan cukup-cukup kayak gitulah, Pak. Ada jualan. Anak Ibu? Anakku tiga. Ah, sudah kerja? Kerja kayak gitulah. Merantau, mencari sesuap nasi untuk perutnya sajanya, Pak. Lepas dari tanggunganku, Pak. Di mana kerjanya, Bu? Ada di Samosir. Oh, di Samosir. Kampung saya itu, Bu, Samosir. Kalau walaupun kampung Papa itu, Samosir. Aku pun kampung Samosirnya. Oh, iya. Merantau ke sini. Jadi pergi lah anakku di situ, dengarnya ada perusahaan Korea keramba di situ, ikan nila, pergi lah anakku itu ke situ. Jadi satu lagi di Jakarta, perusahaannya mengurai ikan, Pak. Oh, mengurai ikan di Jakarta ya? Di Jakarta, Pak. Iya. Jadi gimana lah ditengoknya orang tuanya, kayak gini kerennya, pergi sendiri lah mencari sesuap nasi, Pak. Iya ya. Jadi udah lama Ibu hafal lagu itu? Kira-kira lebih satu minggu lah, Pak. Iya. Iya, Pak. Oh, jadi lagunya itu sudah banyak yang mendengar, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah lagu itu viral di semua sampai ke Medan? Ada saudara saya di Medan sudah dikenalnya lagu itu. Itulah, Pak. Aku terkejut mendengarkan itu, Pak. Sangka, Pak. Enggak, betul-betul diviralkan orang yang memviralkan itu, Pak. Taunya kenyataannya jadi kayak gini, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Bilanglah sama orang-orang ibu itu yang memviralkan itu, Pak. Jadi tahu lah Ibu lagunya sekarang? Tahu, Pak. Mau dinyanyikan pun jadi, Pak. Betul. Iya, Pak. Bisa lah, Pak, Ibu ini. Bisa, Pak. Iya, coba dulu aku. Iya. Iya, bagus suara emasnya, Bu, ya. Lagu kamar mandi, Pak. Nyanyikan lah, Pak. Iya. Yang tahu aku, Pak. Iya. Kandok ni masyarakat, si Jokowi presiden ta. Apalagi bagian Papua, si Jokowi udah pilih tanah. Dari Sabang sampai Merauke, si Jokowi
BPJS, apalagi parsikola, dapotan kartu pintar, adong musera ya na, dapotan rehab rumah, adong musera ya na, dapot keluarga harapan. Masalah par korupsi diberantas si Jokowi, apalagi par narkoba dimusnahon si Jokowi, kuasa dimusnahon dan dengan di masyarakat. Bisa ke dapur Pak ya, sambil tengok dapurnya Pak ya. Teruskan lagunya Bu. Teruskan lagunya Bu. Aku mau lihat. Aku mau lihat dapurnya dulu. Maaf Bu ya. Sangat berkesan. Potong jauh jabuk ya, Mang. Letang kena. Jauhi foto jauh ke satu daun. Ke dua anak. Enggak, Bu. Kita kan keluarga. Jadi saya melihat rumah Ibu. Ya, artinya inilah kehidupan masyarakat Sibolga. Inilah kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi kami sangat terharu. Bahkan semua komen-komen viral membilang kalau ibu ya, itu ya, wajar kita berikan semangat, ya, semangat untuk bekerja. Jadi selamat sekali lagi saya katakan selamat untuk ibu karena ibu berprestasi membangun karakter manusia Indonesia supaya lebih rajin bekerja, tahu hasil yang dikerjakan dengan menjual kue ini. Mudah-mudahan berkah sama ibu mendapatkan yang terbaik ke depannya. Terima kasih. Iya, saya pun kasih, karena ada kawan, ayo kita rekam ibu itu katanya gitu ya, itu bagus. Makanya, makanya saya pun nggak tahu, baru tadi pagi saya tahu ya. Saya datang kesini. Inilah rumah masyarakat yang bisa iya, macam mana inilah rumah masyarakat ya, ya, inilah di rumah masyarakat yang bisa diatain di daerah banjir. Aku Marga Limbong ibu. Iya. Itulah makanya di foto biar tahu iya, semua yang pegawai. Iya, inilah kondisi apa, masyarakat iya, kita Bu ya. Iya. Inilah di lapangan. Mudah-mudahan ada masanya pembangunan iya, akan masuk ke daerah kita melalui pemimpin-pemimpin di negara kita ini. Kuenya Bu, ah enggak, aku jadi lapar aku menengok kuenya. Ah ya. Oke. Oke. Bulan di bareng. Iti bingung saat saja. Indonesia sudah dari mana? Kasih aku kuenya Bu. Kami dah masyarakat.